Halo brother, balik lagi bareng gue Rizky dan kali ini kita akan main online match dan peringkatku 1396 di prank lagi sama Konami ya kan 960 ini kalau kalah udah auto terjun payung langsung aja. Kita gasken kali ini, kita pakai PSG ya yang kemarin ini mungkin udah selesai eventnya. Cuman aku mau kasih tunjuk ke kalian kalau formasi-formasi yang aku pakai itu selalu pakai formasi yang seperti ini brother. Gitu, jadi ada CMF-nya 2 atau enggak AMF-nya yang 2 gitu. Itu formasi paling mantul Yahoy kalau kalian pengen ningkatin performa permainan kalian ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya di sini yang pemula ya kan, aku mau kasih rekomendasi pelatih mungkin bisa Pebos ya kan, itu udah mantul Yahoy itu mah pelatih andalanku. Jadi langsung aja kita gaskan gimana permainan dari formasi yang aku pakai ini. Tapi kalian harus selalu apa ya namanya latihan dengan formasi ini ya, nggak bisa langsung asal kalian pakai ini langsung enak gitu, nggak mungkin juga bro gitu. Jadi emang perlu latihan. Nah kan umpan 1-2 di Maria, coba umpan lagi, aduh masih bisa ternyata. Jadi memang perlu banyak latihan brother. Jadi enggak selalu kalian, bang kok aku pakai ini enggak enak sih mainnya, kok aku pakai ini umpannya salah-salah. Ya bukan pemainnya bro, bukan salah formasinya juga, tapi permainan kalian harus diasah benar-benar, latihan terus biar tahu nih gerakan pemain ini kalau pakai formasi ini bagaimana gitu. Jadi harus benar-benar latihan. Hampir aja ya kan. Alex Teles. Semoga kali ini kita bisa memenangkan pertandingan agar naik ya rank kita untuk peringkatnya. Karena emang sayang banget nih kalau kita kalah, duh auto terjun payung. Bahaya kali ini Pogba, umpan dia pada Cavani di situ, masih ada Kimpembe yang selalu siap menjaga Cavani kali ini. Gua ye. Umpan pada Neymar. Coba umpan pada Mbappe, balik lagi gue ye. Aduh, pelanggaran wasit. Ditenggor tadi ya kan. Jadi buat teman-teman nih yang masih pakai formasi lama, kalian coba upgrade untuk di formasi yang baru gitu. Karena banyak pembaruan. Habis ini kali ini ada di Maria, di Maria umpan pada Mbappe di situ. Aduh ada De Gea, masih belum bisa kita menembus kiper kali ini ya. Pogba bahaya kali ini sendirian dia, umpan pada Cavani coba Dova. Coba umpan dia berapa lebih, untung saja masih dekat berkelor nafas brother. Ferrati coba Florenzi di situ. Florenzi umpan pada Di Maria ke tengah, coba dia umpan pada gue ya coba pada Neymar pada Mbappe lolos, ternyata masih belum bisa lolos, masih ada Lindelof di situ. Van de Beek coba, Van de Beek umpan pada Rashford, dicegat ternyata masih bisa direbut kembali. Berbahaya kali ini, tenang sekali Juan Bernat. Florenzi masih 0-0 kita ya. Di Maria umpan lambung Tiami sekali dan diakhiri dengan gol cantik dari Mbappe brother. Umpan dari Di Maria ini mau gak usah diraguin lagi bro, udah mantul Yahoy. Dan kalian bisa lihat lah di Copa America kemarin, udah mantul Yahoy kan. Aslinya bantu Yahoo, apalagi di sini. Aduh, berbahaya kali ini. Van de Beek coba dia sliding manja ya kan, mencoba peruntungan. Untung saja kita masih bisa. Di Maria kali ini kembali. Aduh, kena tenggor. Paul Pogba. Nah, bahaya kali ini Alex Telles, umpan lagi pada Cavani. Cavani coba umpan dia Van de Beek. Masih mantul Yahoy kiper kita. Nafas is di sliding dong. Tidak sabaran. Wasit kartu itu wasit. Aduh, kelor nafas gitu di sliding, bro. Berbahaya sekali. Duh, tidak kartu. Wah. Wasitnya ngopi lagi nih wasitnya nih. Gue ya kali ini coba umpan pada Neymar. Neymar coba pada Mbappe lagi, balik lagi. Us, cantik sekali. Tapi masih ada Wan Bisaka ternyata. Wan Bisaka coba dia umpan pada Rashford. Ada Kimpembe coba Marquinhos.
Marco Inas ini netup juga sih bro. Marco Verratti. Kimpembe. Neymar ditenggor Mbappe-nya sama Lindelof dong. Dan kedudukan 1-0 kali ini di babak pertama, semoga kita bisa mempertahankan ya kan. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu untuk selalu support channel ini ya kan. Kali ini besok ya kita akan cobain roll ball ya kan. Udah enggak sabar nih pengen roll ball nih. Jadi share trik kalian di kolom komentar di bawah. Besok akan aku pakai untuk trik roll ball brother. Oke. Okay? Mantul yahuy gue ye, coba umpan pendapat Neymar tapi masih jauh dari jangkauan Neymar. Lindelof kali ini berbahaya Mbappe, coba aduh Mbappe is Lindelofnya tenggor kayak tanker aja dia. Neymar kali ini coba, ada Mbappe masih belum bisa menembus gawang kembali. Masih 1-0, masih beruntung musuhnya, berbahaya, jangan sampai kita di comeback, kita harus masih bisa bertahan. Kali ini Di Maria, umpan pada Mbappe, Di Maria kembali, coba umpan Neymar di situ dan cetak gol lagi, gol, mantul ya, wuih. Jadi buat teman-teman ya, buat pemula ya, buat player pemula, wajib banget kalian pakai formasi ini dulu nih. Yang CMF-nya 2, terus ada DMF 1. Itu penting banget. Jadi DMF untuk bantu pertahanan kalian, dan 2 CMF itu untuk bantu penyerangan kalian. Gitu, brother. Jadi kalau udah ke tingkat lanjutan nih, kalian bisa pakai yang pakai 2 AMF. Itu udah mantul. Yahuy! Jadi 2 AMF, 1 CMF. Jadi begitu, brother. Untuk bisa menjadi top player. Mantul, yahuy. Ya, meskipun top player masih dipegang oleh Hoyer Blues yang kemarin kita udah mabar ya. Nanti kita akan agendakan untuk mabar kembali brother sama Hoyer Blues. Setuju enggak? Kalau setuju kalian komen di bawah ya kan. Kita akan coba ya biar dia enggak usah pakai cheat. Kita nanti minta main real ya kan. Kalian pengen enggak sih lihat dia main real gimana permainannya dia gitu kan? Jadi kita tahu bro, permainan top lokal, top global Hoyer Blues mantul yahuy gitu. Apakah benar-benar mantul yahuy mainnya gitu loh. Berbahaya kali ini. Ada Van de Beek mau coba syuting. Iya. Masih dapat dihalau. Balik lagi ke permainan Mbappe kali ini. Berbahaya ternyata. Ngapain balik lagi dia ya kan. Udah mau diumpan sama Di Maria. Gue ye. Neymar asik, Neymar umpan Ciamik ditenggor Neymarnya dong. Memang ini mainnya kasar sekali ya kan. McTominay aja tenggar-tenggor juga bro. Tapi kita bisa memotong-motong umpan dari mereka ya kan. Neymar McTominay lagi direbut kembali. Menit 82. Jangan sampai kita kena comeback karena berbahaya sekali. Karena kalau mereka udah cetak satu gol, itu semangatnya, semangat pemainnya tuh bertambah bro. Jadi berbahaya sekali. Florenzi kali ini kepada gue ye. Coba Marquinhos. Coba umpan pada Neymar. Ternyata ada Wan-Bissaka di situ ya kan. Coba Cavani. Coba umpan pada McTominay. Ada Pogba di situ. Ada Kimpembe yang selalu siap menjaga zona kedalaman pertahanan dari negara Paris Saint-Germain. Mantul yahuy. Tambahan waktu 1 menit apakah bisa dimanfaatkan? Dan ternyata tidak bisa. Final kita menang 2-0 brother. Dari PSG, apakah kita naik lumayan? Apakah cuma satu naiknya kali ini? Aduh, ternyata naik 2. Tinggal 2 poin lagi, 1400 brother. Doain kita bisa mencapai 1400 dan ya, semoga kita bisa ya paling nggak peringkat 10 besar lah ya, mantul yahuy ya. Jadi segini dulu video kali ini, semoga kalian suka dan jangan lupa untuk share trik roll ball ya, karena aku akan roll ball untuk di iconic moment. Alright, jadi ya segini dulu video kali ini, semoga kalian suka dan jangan lupa buat player-player yang baru main PES yang ke subscribe karena ya selalu info tentang PES terbaru. Oke, jadi see you next video, enjoy and bye bye guys.